Majelis Ulama Indonesia MUI mengajak masyarakat untuk berhenti menggunakan produk Unilever dan beralih ke produk lain. Hal ini dilakukan oleh MUI karena Unilever telah memberi dukungan terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Tidak hanya MUI, sikap yang diambil oleh Unilever juga telah menuai kecaman di dunia maya. Tak sedikit seruan untuk memboikot produk Unilever. Ketua Komisi Pemberdayaan Umat MUI, Azrul Tanjung, menegaskan akan mengajak masyarakat untuk beralih pada produk lain. Azrul mengatakan, kampanye pro-LGBT yang tengah gencar dilakukan Unilever sudah keterlaluan dan sangat keliru. Azrul juga menyayangkan keputusan Unilever untuk mendukung kaum LGBT. Unilever merupakan perusahaan yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Pada 19 Juni lalu, resmi menyatakan diri berkomitmen mendukung gerakan LGBT. Hal tersebut disampaikan melalui akun Instagramnya. Tidak itu saja, Unilever juga telah membuka kesempatan bisnis bagi LGBT sebagai bagian dari koalisi global. Selain itu, Unilever meminta Stonewall, lembaga amal untuk LGBT, untuk mengaudit kebijakan dan tolok ukur bagaimana Unilever melanjutkan aksi ini.